Hai teman-teman, bertemu kembali di ruangan ini. Apa kabar teman-teman sekalian? Harapan dari saya agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua. Baiklah, hari ini sekali lagi saya ingin berkongsi tentang satu lagi perkongsian berkaitan dengan mahir IT. Baiklah, masih lagi berbicara tentang Photopia yang telah saya upload video pada malam semalam. Masih ingat bagaimana membuka Photopia itu dan apakah Photopia itu? Baiklah, hari ini saya membahas tentang bagaimana mahu menyimpan kerja kita di perisian Photopia tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita membuka aplikasi Photopia ini di laman web penyediaannya. Oke, masih ingatkah cara membukanya? Kita klik sahaja browser internet di sini, apa juga browser yang Anda pakai, dan kita type di sini Photopia, atau jika sekiranya sudah ada contohnya di sini, maka tidak perlu lagi type. Jadi untuk Anda yang belum mengetahui caranya membuka, kita hanya type Photopia. Oke, dan ini adalah logonya, dan tertera di situ perkataan Photopia, dan di sini ialah URL-nya, dan kita buka dengan mengkliknya, dan terpaparlah di sini aplikasi tersebut ya. Jadi di sini seperti yang sudah saya terangkan pada tutorial yang lalu, new project, open from computer, dan PHP template. Ini saya sudah terangkan pada video yang lalu. Jadi bagi teman-teman yang belum menontonnya, sila rujuk pada video yang lama ya, yang lalu. Baiklah, untuk hari ini saya akan cover tajuk bagaimana membuka image, mengedit image, dan juga menyimpan image. Baik, yang pertama ialah jika image itu sudah tersimpan di komputer ini, maka kita pergi kepada file di sini dan open. Oke, jika belum ada, maka kita pergi ke new project. Oleh karena image itu sudah saya simpan di komputer ini, maka saya tekan saja open, dan saya pergi kepada image tersebut. Ya, ini saya cari di mana image-nya. Oke, di sini image-nya. Nah, ini adalah image yang saya sudah simpan di komputer ini. Baik, untuk mengeditnya bisa saja kita tambah ataupun padam image ini. Yang sekarang ini adalah tim bola sepak Malaysia. So di sini belum ada bola, jadi saya akan tambahkan bola di sini ya. Dan untuk itu saya akan open juga bolanya. Nah, ini bolanya, dan saya paste di gambar tadi itulah. Oke, saya pergi kepada copy bola ini, dan pergi kepada image tadi dan paste di sini. Paste saja. Oleh karena ini image bola ini terlampau besar daripada image yang ditampilkan, maka kita pergi kepada free transform dan
kita bolehlah kecilkan size ya. Ya, inilah mulanya. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu, karena image ini ada latar belakang, jadi saya akan padam bagian yang tidak perlu, yang empat segi ini. Jadi senang saja kita pergi kepada pemadamnya. Ini pemadamnya. Kemudian di sini ada size-nya pemadam itu. Kita pilih sama ada pemadam itu besar, bukan, sama ada pemadam itu tajam ataupun soft. Oke, oleh karena dia pemadam tadi terlampau besar, maka kita kecilkan dulu. Tapi ini kita undo dulu mana yang dipadam tadi, dan kecilkan size pemadam itu. Dan kita tengok di sana bulatan di sana di kosong itu, itulah size-nya. Jadi mari kita padam sedikit demi sedikit tepi bola ini, supaya tidak kelihatan bulat ya. Oke, nampaknya begini. Jadi kita padam secara berhati-hati supaya tidak memadam image yang diperlukan. Saudara, begini teman-teman, sehingga bola ini kelihatan real. Oke, jadi ini adalah kerja yang sangat berhati-hati, tapi memandangkan ini adalah proyek contoh saja, maka saya tidak perlu buatkan yang apa nih ya, tidak perlu buat secara berhati-hati. Oke, lebih kurang begitu. Dan kita pergi kepada free transform. Oke, free transform lagi. Kita lihat adakah pilih, cek lagi free transform. Nah, ada di sini, kita kecilkan bolanya dan kita pindahkan di sini. Masih terlampau besar. Oke, jadi selepas pas hati kedudukannya, kita bolehlah free transform tersebut. Tapi kita masih boleh pindahkan kedudukan bola ini ya. Katakan di sana. Oke, selepas diedit, kita simpanlah image ini dengan cara pergi ke file dan export. Jika save sahaja, maka dikatakan bahwa hanya save begitu saja, tapi tidak disimpan di mana-mana tempat. Oleh karena itu kita pergi kepada export ya. Kalau ini save mau juga tetap PSD dan juga PSD. Ini juga PSD, yaitu format untuk menyimpan gambar yang belum apa nih, format bukan gambar ya, tapi format yang masih boleh diedit. Lebih kurang gitu. Jadi kita pergi kepada export saja, export S. PNG, JPG, SVG, GIF, PDF, MOL. Nah, ini banyak ya. Tapi untuk ini kita pilih PNG.
sebab ini menyokong jika ada background. Jadi saya ambil PNG ini dan di sini ada save. Ya, di sini save. Jadi tekan saja save-nya dan sudah tertera di sini bahwa image itu dihantar ke bagian download. Jadi image yang kita simpan ini berada di download. Kita open atau kita buka di download. Nah, ini adalah tertingkap download dan mana yang kita simpan tadi itu di sini. So sebelum kita pindahkan ke file yang kita kehendaki, kita boleh ubah dahulu ya. Bola, katakan bola. Oke, bola 1, tekan enter. Baik, yang ini sudah bersedia untuk dipindahkan ke mana-mana tempat yang kita suka. Ini saya simpan di desktop ya, desktop. Oke. Dan mari kita buka pula. Oke. Jadi sudah bola itu ada sudah di situ. Oke, dan ini adalah satu cara bagaimana menyimpan gambar itu di komputer ini. Yang dulu yang sebelum diedit, ini adalah sebelum diedit tak ada bola, dan apabila kita sudah edit dan simpan sudah ada bola di situ. Oke, kedudukan bola ini tidak nampak seperti real, jadi kita masih boleh ubah bola ini. Kita tambahkanlah bayang-bayangnya di bawah supaya bola ini nampak real. Oke, contohnya begini. Tadi itu bolanya, pastikan bola itu dipilih di sini dan kita terus kepada efek. Efek ya, drop shadow. Kita pergi kepada drop shadow. Drop shadow itu kita pergi kepada ini. Oke. Kita tekan ini. Shadow-nya hilang sini. Kita tekan kembali, shadow-nya di bawah. Tapi kita mungkin mau tengok sebelah manakah shadow itu. Oke, size-nya mungkin tidak ada, kita kekal begini. Spread bagaimana, bagaimana spread-nya? Luas ya, luas. Oke, kalau kita tekan ini jadi terlampau luas. Kalau ini distance, oh distance-nya, nah, distance-nya di bawah. Nah, capacity, capacity-nya. Oke, angle. Kita letak di bawah, angle-nya di bawah. Oke. Jadi coba kita size-nya dulu. Tambah size-nya. Oke, size-nya begitu saja. Dan noise. Tidak ada kesan. Oke, kita tekan ini. Mungkin lebih baik jika beginilah. Oke, jadi kita kembali kepada save, export PNG dan save di sini. Kita buka di bagian download. Oke, kita ubah pola 3 dan kita pindahkan di dibuka, dan bola itu ada bayangnya. Kalau image yang pertama tadi tidak ada bayang, ada bayang, tidak ada bayang, ada bayang. Oke, demikianlah kita mengedit, menambah dan menyimpan. So video ini sudah berakhir. Saya berharap Anda semua memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kerja image Anda.
Jadi untuk itu saya mohon agar yang belum subscribe tolong subscribe, yang sudah subscribe diucapkan terima kasih banyak-banyak karena menyokong dan support saya. Oke, jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat maju jaya semua.